Hai teman-teman, ini dia aplikasi penghasil uangnya yaitu Blinko Master. Di sini aku bakalan ngasih tahu teman-teman tentang aplikasi penghasil uang yang memang benar-benar terbukti membayar. Dan nanti teman-teman langsung aja coba kalau memang penasaran. Ini aku kasih tahu dan aku review bagi kalian yang belum tahu. Nah, jadi di aplikasi penghasil uang ini bermainnya hanya gampang banget, hanya satu misi. Yang dimana kita menurunkan bolanya seperti ini, nanti kalau setelah bolanya turun dan menabrak yang kuning sama yang hijau itu kan dolar, terus kalau yang kuning itu adalah koinnya. Nanti di sana kalian bakal lihat dan menabrak, nanti otomatis masuk ke dalam yang dikumpulkan, itu akan masuk otomatis ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak coba berarti nggak paham gitu. Karena di aplikasi ini kalau untuk nambahkan bolanya ketika sudah habis kita di nonton video kayak gini itu tuh cuma sebentar doang. Terus nanti kalau udah selesai nonton videonya kita langsung diarahkan kembali ke cara bermainnya tadi. Seperti ini, kita klik aja tanda X yang di atas itu supaya nanti kita kembali ke semula. Karena kita tadi udah nonton video, berarti nanti kita mendapatkan bolanya tuh. Aku ada bola 30. Nah, jadi di sini dalam setiap kali menonton satu iklan itu kita dikasih 30 bola. Dan bolanya itu nanti bakalan kita gunakan untuk kita jatuh-jatuhkan seperti yang teman-teman lihat di layar sendiri seperti ini. Jadi cara bermainnya cuman ini doang, sebenarnya gampang banget. Untuk mengumpulkan koinnya juga gampang banget. Nah, di sini selain dari untuk menjatuhkan bola, ada juga cara lain untuk mendapatkan hadiahnya atau mendapatkan poin, koin, dana. Itu dengan cara lucky draw ya, atau kita bisa klik aja putar. Tapi untuk yang pertama itu kita dikasih gratis. Untuk memutar lucky draw-nya itu seperti yang di pojok kiri atas itu ada putar dan lotre gratis. Sekarang aku mau coba nih seperti ini, kan aku dikasih satu kali kesempatan untuk gratis. Barulah nanti di sini besar sih hadiahnya, ada kayak hadiah koin sama dolar juga. Nah, di sini kita tuh nonton video juga. Ini menurut aku kelemahannya adalah kita kebanyakan nonton video gitu ya, karena dari video itulah kita mendapatkan tiket gitu, tiket untuk memainkan gamenya ini gitu. Nah, di game penghasil uang ini juga kalau videonya itu hanya gampang banget, nggak yang kayak nunggu 30 menit 1 jam gitu, enggak, tapi cuman 15 detik atau 30 detikan doang. Yang di sini kalau udah selesai kita tinggal balik aja gitu, jadi kan gampang banget. Setelah itu juga nanti kita dikasih kesempatan, kalau udah nonton video sebentar gitu kita bakalan dikasih tiket untuk memainkan lagi gitu. Seperti ini ya kan, aku udah dapet 10 dari lucky draw ini, kemudian main lagi seperti ini, dapet lagi. Itu nanti otomatis ditambahkan ke koin sama dana yang kita kumpulkan. Nah, di situ. Jadi cara mainnya aku anggap udah paham untuk lucky draw. Sekarang lanjut kita cara menjackpot di sini ya. Tahulah ya jackpot gimana. Nah, di sini kita pilih aja untuk nomornya. Setelah itu kita balik lagi seperti ini kan. Kita main lagi gitu. Nah, yang lebih keuntungannya di sini adalah kita ngumpulin koinnya tuh gampang banget, nggak yang kayak nunggu lama-lama gitu, nggak, kecuali kita rajin untuk main dan satu hari tuh bisa kita tarik 5 kali loh kita withdraw uangnya. Kenapa? Karena di sini nggak ada batasan. Seperti ini misalnya ada pemblokiran ajaib, kita bisa ambil supaya nanti kita dengan cepat gitu mengambil koin-koinnya sama dolarnya. Nah, di sini aku mau bilang kalau Blinko Master ini ya tau lah ya, kayak tadi mainkan bola terus
nanti kalau udah selesai baru balik lagi, gitu-gitu doang. Kayak kalau suka main game, ya udah sih cocoknya main game ini. Kalau kalian suka main game, kalau enggak ya udah. Karena di game ini juga kita nggak berfokus untuk main game aja, tapi untuk mengumpulkan koin-koin atau dolar-dolar yang nantinya kita bisa tukarkan ke uang. Karena di aplikasi ini tuh kita nggak kayak tadi kan, aku tuh masuk tanpa login dulu, terus masuknya tuh nggak dimintain modal. Siapa sih yang mau, ya kan, kalau kita pengen mainkan game tapi di awalnya kita disuruh untuk bayar ini bayar itu, kan gak ada yang mau ya. Nah jadi itulah untungnya atau kelebihannya dari aplikasi ini, karena gak ada diminta modal ataupun uang pembayaran lainnya. Karena kita mainnya di sini secara gratis, dikasih benar-benar secara gratis. Terus kita juga dikasih di awal tuh besar, kayak gitu koinnya udah dikasih besar. Bisa dilihat dari dana yang aku punya itu ada sekarang udah 4,00. Nah yang kita kumpulkan itu minimalnya 10 ya teman-teman. Jadi aku sekarang udah ngumpulin sebanyak 4 dolar ya. Itu kan ada tanda dana tuh kan. Nah jadi nanti kita bisa withdraw ke dana. Nah kalau kalian penasaran sama aplikasinya, aku bakalan kembali ke Play Store. Nanti di sini teman-teman bakalan cari aja yang namanya tuh Plinko Master seperti itu, terus klik aja langsung. Karena di aplikasi ini juga gampang banget karena sudah tersedia di Play Store. Karena kalau udah tersedia di Play Store berarti aplikasi ini resmi. Nah, di sini pada tahun dirilis pada tanggal 20 Agustus 2020, tanggal 25 Agustus yang download itu ada 5 juta lebih orang. Nah jadi nggak ada salahnya juga untuk coba ya kan, karena di aplikasi ini bisa dilihat untuk ratingnya itu 3,8, mudah dimenangkan juga. Terus buah-buahannya kalau udah ada 25 jenis buah kita bisa meredem 10 juta koin kayak tadi. Terus keberuntungan untuk menang itu peluangnya besar. Untuk tema yang suka kita, temanya kita pilih bisa juga. Nah, untuk komen-komenannya juga di sini aku lihat positif semua. Katanya tuh kayak bagus banget, aku baru lihat. Terus katanya pokoknya positif semua. Kalau penasaran bisa lihat sendiri atau balik lagi ke yang video aku tadi. Terus di sini untuk Plinko Master ini terakhir diupdate pada tanggal 20 Agustus 2021. Karena kenapa diupdate? Karena misalnya nih kita kayak kurang ini gitu, kita bisa komen aja supaya nanti ditambahin sama orangnya, supaya yang main itu kayak nyaman aja gitu. Nah jadi itu dia untuk aplikasi penghasil uangnya. Cara withdrawnya juga gampang banget. Ini dia untuk cara withdrawnya. Untuk cara withdrawnya juga gampang banget teman-teman. Di sini aplikasi penghasil uang ini withdrawnya itu lewat koin sama lewat dolar, ada dua kali. Kalau lewat koin itu seperti ini, 3000 koin itu 300 rupiah, dan kalau dolar itu 100 dolar itu 1 juta rupiah. Nah di sini kita langsung aja masukkan nama dan nomor dana yang benar, pilih mau kirim ke dana atau OVO, terserah teman-teman di sini menggunakan apa. Tapi aku di sini menggunakan dana karena aku belum punya akun OVO dan belum buat. Nah jadi setelah memasukkan nomor dana yang benar atau nomor OVO yang benar, itu langsung aja klik ya. Nah nanti bakalan terlihat, tapi pastikan untuk nomor dananya itu benar ya, supaya nanti masuknya juga cepat gitu. Nah setelah klik ya, nanti bakalan muncul yang namanya itu transaksi berhasil atau selamat, hadiah akan dikirimkan kepada Anda dalam 7 hari kerja. Sebenarnya sebelum 7 hari kerja juga bakalan udah masuk kok. Jadi silakan untuk dicek-cek di akun dananya aku atau OVO-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang sudah aku withdraw yaitu 300 rupiah, yang dimana 3000 koin itu sama dengan 300 rupiah. Selanjutnya untuk dolar itu ada di sini ada 9 juta yaitu 25.000, baik itu dana maupun OVO. Terus ada lagi yang 20 juta
itu setara dengan 60.000, kemudian 32 juta koin itu setara dengan 110.000. Nah, jadi untuk dolar itu ada 100 dolar setara dengan 1 juta dolar. 1 juta rupiah, baik itu dana maupun OVO, terserah mau pilih yang mana. Sedangkan kalau untuk buah-buahan, okay, nonton video dulu sebentar. Sebenarnya withdrawnya tuh gampang banget karena kita tuh nggak nunggu lama-lama, terus kita nggak dikasih untuk misi yang lainnya lagi, jadi tinggal enak tinggal withdraw gitu aja. Karena di aplikasi ini juga kita tuh kayak nggak disusahin sama aplikasinya, biar semakin betah lagi sama aplikasinya ini. Nah, lanjut, kalau untuk meredem buah-buahannya, kalau udah terkumpul 25 buah itu kita bakalan dikasih mewithdraw uangnya sebesar Rp900.000. Jadi itu dia tentang aplikasi penghasil uang ini. Selamat mencoba.